sebelum saya yang sudah stress corrosion cracking itu juga udah pakai immersion. Jadi saya pakainya waktu yang itu pakai ini, jadi dia enggak beda. Iya. Pakai di celup saya. Itu pertama. Yuda, yang air hujan. Heeh. Kayak beda di kamu kan pengelasan udah beda jauh lah. Persis. Ya, itu treatment ini las. Terus di bending, ini bending. Oh iya. Itu dicelup, ini tidak. Ini ngono. Itu divariasi lah. Tadi dipanaskan. Oh, perlakuannya sama aja dengan dia enggak apa-apa saya kira. Ya, enggak apa-apa. Untuk satu pengelasan. Materinya perbedaan Itu. Kamu kalau anu pakai itu aja memprediksi apa tiga noda itu tiga elektrode kaki elektrode memprediksi. Tidak itu ada uji korosi prediksi laju korosi yang di teknik ini. Absolute rate-nya. Ya, untuk melihat apa namanya kalau di immerse ke larutan itu laju korosinya berapa? Iya. Oh, prediksi. Jadi nanti pakai immersion juga setelah di prediksi. Kalau enggak ya. Tapi enggak kelihatan sih apa jadi. Terus enggak. Iya. Ada signifikan ya, Pak? Mungkin ada. Kalau jangan kamu panjang, okelah. Tapi kalau hanya TA 6 bulan aja. Enggak selesai. Ada kesulitan deh. Jadi kayak tadi Pak Jan bilang kamu naik ke kapal. Ada itu pasti ya, ada perubahan-perubahan berat. Enggak terlalu. Ini aja enggak kecuali kalau ya. Saya naik di sana, di sini, karena persentase saya terhadap ininya gede, masih sama aja kok. Anda berapa ini dimensi spesimen? 30 cm kalau di luar sana. 30 cm